Channel yang akan terus membahas dan menginfokan berita terbaru dan menarik seputar pasangan Haiko dan Rangga Azov. Dan buat kalian yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info yang akan Mimin upload setiap harinya. Nah, kali ini Mimin akan menampilkan sebuah foto atau video di mana secantik Haiko dan Bang Azov ini alhamdulillahnya lagi kasih kabar nih tumben-tumbenan, karena biasanya Bang Azov itu jarang banget upload apapun dalam Instagram story-nya ya. Nah, yang bikin gagal fokus kita semua adalah mereka memakai pakaian yang berwarna sama, hitam ke abu-abuan gitu. Dimana Bang Azov selfie ya di situ dengan menggunakan baju hitam ke abu-abuan, dan kemudian si cantik Haiko van der Vecken juga lagi menjelaskan habis pedicure manicure di Evilless kukunya itu dengan menggunakan baju atau kaos juga berwarna hitam ke abu-abuan. Nah, apakah sebenarnya ini mereka memang sengaja mau ketemu ya? Namun sebelumnya mereka mengeposting kegiatan mereka sendiri-sendiri dulu. Setelahnya mereka baru melakukan pertemuan berdua dengan tanpa bermedia sosial. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah dugaan Mimin bisa masuk akal, bisa dipikir secara rasional? Karena mereka itu terlihat ya, mana pakai kaos, sama-sama kaosnya, terus sama-sama dengan model dan warna yang mirip juga nih. Dan si cantik Haiko di situ kan mau ketemu Ayang, jadi ya pedicure manicure dulu sebelum ketemu Ayang Azov agar terlihat cantik dan perfect. Yuk langsung saja nih kita lihat bagaimana video proses dari Haiko berikut ini. Cekidot. So I redid my nails again. Bagus banget, aku suka. Aku suka gradasi-gradasi gitu. This is from Evilash. Oh my god, suka banget. Thank you Evilash. Pretty. Nah itu dia guys videonya dimana si cantik Haiko van der Vecken lagi rutin melakukan pedicure manicure sebelum bertemu dengan Ayang Azov. Namun sayangnya mereka berdua ini sekarang lebih jago ngumpetnya ya, jadi pertemuan mereka jarang banget ke up atau terkena kamera, maksudnya keciduk kamera gitu loh. Semoga aja kelak ada cidukan-cidukan dari mereka berdua secepatnya ya, karena dari kemarin di mall, terus kemarin ketika Haiko konsultasi ke Bang Azov mengenai project barunya, terus ketemu-ketemu lainnya, Haiko dan Bang Azov ini selamat dan terhindar dari terciduk kamera ya. Jadi semoga aja besok ada cidukan mereka berdua. Amin amin ya robbal alamin. Dan sepertinya cukup sekian dulu nih dari Mimin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, share video Mimin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.